Oh, apel. Oh, jambu. Kok kamu digoreng? Nges, Mang. Ulah nyanyi, Mang. Tepuguh suara lagi. Oke, oke. Langsung aja. Mari kita lihat prosesnya. Pertama-tama kita ambil pak ijo alias plastik ijo, lalu borolokin si apel dari dalam pak ijo, lalu kita ambil plening alias plastik bening, lalu borolokin si jambu batu ke dalam loyangnya ya. Kita ambil saja buah apel yang sebenarnya adalah salah satu lirik lagu, lagu naon eta, apel, apel langi, pelangi, gesmang-gesmang telucu. Lalu dikerut saja si apelnya, tampak cingku melingkar di jari manis tangan kiri si mamang naon, cingku teh cingcin kuya, tempat tuh kuya, eta gambarnya lucu gitu tinggal digunakan juga talenan urut kusen, jika urut kusen, heh. Jadi semua bagian apel kecuali ujungnya, bujurna bujur apel cenanya cekurang Sunda mah no, bujur apelnya eta ujungnya lah pokoknya dipiceun eta karena rasanya kurang nikmat eta rada sepet. Selanjutnya kita iris si jambu batu ya, bujurna dipiceun heula nya memang sepet oge, lalu kita iris-iris tipis-tipis saha nu sok nyokot jambu batu tatangga sok ngaku di baledog ku batunya. Inget kan zaman-zaman jahiliyah budak leutik, jambu baledog 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 we beunang henteu si jambu teh ngadon neunggar kana kaca imah batur tatangga ngagorowok lalu paat kabeh budak leutik teh nya apal mang ge. Selanjutnya gebruskeun irisan apel ke dalam adonan lalu goreng. Ini teh nama tekniknya adalah gepeng. Artinya naon mang? Gebruskeun irisan apel lalu goreng. Lalu ada suara klakson. Nah, kalau ini nama tekniknya adalah gembung. Lawan gembung teh gebruskeun irisan jambu lalu goreng. Singkatan teh geus gepeng teh ya, gembung teh ya, pokoknya lama kumaha mamang welahnya. Ngomong-ngomong, ini bisa jadi ide jualan sih di Indonesia. Kayaknya enggak ada ya yang ngejual gorengan irisan apel dan jambu kieu nya. Atau mamang we ulina kurang jauh teuing kitanya di daerah mana cik lamun ayahnya, spill di komen. Tampak jalanan lengang jadi tidak ada suara klaksonnya. Lu neangan suara klakson da teu macet tah, hey. Selanjutnya si gorengan apel dan si gorengan jambu diangkat saja karena sudah matang dan siap dihidangkan. Ini dihidangkan dengan es teh manis atau cikopi hideung. Nikmat juga nanya. Enak ayakin suara klakson padahal teu macetnya. Wah bener berarti komen netizen teh eta si klakson teh nyambung jeung gas jeung rem. Jadi lamun ngegas klakson, lamun ngerem ngelakson oge. Bener alus euy, alus-alus. Kela poho ngenalkeun ngaran si mamang lah pasti naranya kan ngaran mamang lah saha? Kela urang pulurkeun deui videona, oke? Ini namanya Mang Adang Lembu. Naon artinya Mang? Adang itu ahlinya dagang gorengan, Lembu itu artinya apel jeung jambu. Jadi Adang Lembu teh ahli dagang gorengan apel jeung jambu. Cocok. Si gorengan apel jeung jambu kita taruh di alas kertas aluminium. Kertas aluminium ini tuh mengingatkan mamang kalau di kondangannya ngambil buah apel tuh yang pakai garpu kecil berbahan plastik berwarna merah kuning hijau pink. Selanjutnya si gorengan teh dikasih saus kela. Ya teh pan apel jeung jambu mah amis merenya. Lalu dipurulukin daun-daun kehidupan. Kela pan eta teh amisnya nah aku make saus asa goreng ubi make saus kumaha cing rasanya kitu teh lah nya. Bebaskeun ulah dikekangnya. Sakitu we ti mamang mah, oke? Okay?